Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat tukang liput dimanapun berada? Ya, kali ini saya ingin unboxing, ya, ingin unboxing lampu, ya, lampu stop lamp. Kebetulan saya ingin gunakan di mobil Daihatsu Grand Max pickup ya, karena kemungkinan lampu saya itu udah nggak benar putus. Kemarin saya sempat tertipu di salah satu toko under deal ya, bukan di online shop ya. Dia katakan penjualnya katanya asli bagus bawa mobil, ternyata nggak nyampe 3 hari lampu itu sudah mati. Jadi agak sedikit kecewa. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para senior semuanya, ini hanya bertujuan untuk edukasi ya, dan bukan berarti untuk menyudutkan dan untuk menguntungkan pihak manapun. Tapi saya ini mencoba membeli online saja di salah satu toko ya, di online shop. Nanti saya akan perlihatkan buat teman-teman nih, untuk mobil Avanza Grand Max yang sejenisnya ya, yang kakinya dua. Di sini ada jelasannya nih ya, terlihat nggak tuh, Bolham Philips, kodenya P215W 12 volt ya. Ini lampu stop mundur kaki dua, lampu stop atau mundur kaki dua original ya. Nah, tapi kok stop mundur sih? Mudah-mudahan bener lah. Oke teman-teman, nanti reviewnya saya akan buatkan di video terpisah, dan apakah bagus apa tidak, atau mungkin saya gabung, kita lihat aja nanti ya. Ini kita buka saja unboxing ya, masih utuh ya, belum bersegel. Ini bagus, speknya bagus, kuat, rapi. Mudah-mudahan sih dalamnya bagus. Oke, kita coba aja langsung ya. Kita potong dari mana ya? Mungkin gini aja kali. Oke, motong duren. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya tetap semangat membuat video-video informasi tentang otomotif atau tip-tip otomotif lainnya ya. Oke teman-teman, lu packingnya lumayan bagus nih, padahal cuma bawa ham aja nih. Saya nggak tahu seperti apa, emang bisa seperti ini apa? Oh ini enggak sih, kayak sih bisa dus-dus biasa aja. Rapih banget ya. Ini dusnya dus pompa bensin tipe S89 nya Jebra ini kayaknya, tapi ini hanya cover ya. Nah isinya seperti ini, ini bolamnya. Menurut deskripsi produk sih ini original ya. Coba aja, saya juga kurang paham. Buat teman-teman yang paham bolham original itu seperti apa, tolong informasinya ya, komen-komen. Soalnya bingung membedakan original apa enggak. Nah ini nih, seperti ini. Tapi ini sih Philip ya. Nah, Philips 12 volt, kodenya P21, kaki 2 ya. Oke, nanti kita coba aja langsung di TKP. Tunggu, kita buka satu lagi. Nah untuk harga ya, untuk harga ini saya dapatkan di harga 7.500 ya. Banyak pilihannya sih, mulai dari 5.000 sampai 10.000 per satu piece ya, itu bukan sepasang tapi per satu piece. Jadi dapat satu ini 7.500 stok nih saya beli. Buat terima kasih ya, sellernya bagus nih, packingnya rapi banget, semoga tokonya makin laris. Oke, saya mendapatkan dua bolham stop lamp. Oke, ini biasa tapi cukup vital ya, kalau nggak ini bahaya. Tapi sih kalau dari produknya sih kelihatannya bagus nih, karena tercetak jelas ini angkanya. Oke teman-teman, nanti saya akan coba langsung pasang ke mobilnya ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kawan-kawan semua selalu semangat
dan selalu diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berbahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini mengedukasi untuk teman-teman yang ingin membeli Bolham secara online, Bolham mundur ya, ya Bolham Soprem. Ini kodenya P21, untuk merek bebas ya. Harganya murah, di bawah 10.000. Jadi di bawah 20.000 kita udah dapat ini. Insya Allah, kayaknya bagus. Karena kemarin saya beli itu malah nggak ada mereknya. Katanya mbak bawaan mobil, aduh, saya tertipu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.